Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ajeng Lestari dalam acara Salam Pramuka. Kegiatan LKKP Cilacap Kota Bogor tahun 2022 dengan ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya atas nama perwakilan dari Panitia LKKP atau Lomba Ketangkasan Keterampilan Pramuka, pada saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan di SDN Kaung Luwuk. Adapun pada saat ini lomba yang dilaksanakan baru 5 lomba, yaitu Senam Pramuka, Vokal Group, yaitu lagu wajibnya lagu Mars Kuatsap Kota Bogor, dan lagu pilihannya lagu daerah. Kemudian yang ketiga lomba pioneering, yang keempat PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat, dan yang kelima ranking 1. Semua itu merupakan keterampilan pramuka dan seni budaya. Kenapa di bawah seni budaya? Karena kegiatan ini ada di bidang seni dan budaya. Harapan ke depannya tahun depan kita bisa melaksanakan lagi kegiatan ini, karena kegiatan ini ada juara umumnya, artinya ada piala bergilir yang disampaikan atau yang diberikan oleh Kak Warcap Kota Bogor. Pada kesempatan ini penggalang yang ikut serta adalah penggalang menitik beratkan, penggalang SD. Jadi penggalang yang SD biasanya anak kelas 6 atau kelas 5 SD yang ikut lomba ini. Jumlah kenapa? Karena penggalang SMP kemarin baru saja melaksanakan lomba tingkat. Selanjutnya, jumlah peserta dari 6 puaran adalah 675 orang dari 6 ranting kecamatan atau maaf
6 ranting dari Kuatsap Kota Bogor. Ada ranting Bogor Barat, ranting Bogor Selatan, ranting Bogor Utara, ranting Bogor Timur, Tanah Sareal, dan ranting Bogor Tengah. Begitu harapan ke depan, mudah-mudahan acara ini lebih sukses dan lombanya akan mudah-mudahan bisa bertambah dengan lomba-lomba yang lain. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Kuatsap Kota Bogor, para waka terutama waka Bina Muda. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksimal. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pengambilan Pramuka Penggalang Tingkat Jogja Cabang Kota Bogor tahun 2022 dari halaman SDN Palenglorong Kota Bogor. Saya Maura Kriya Jeli pamit undur diri. Bila ada sumur, bila ada kita menumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah. Kami dari Bogor Barat, terutama berkat perjuangan adik-adik Penggalang SD, alhamdulillah bisa menjadi juara umum. Terima kasih kepada seluruh peserta Kuaran Bogor Barat, pendamping para mabigut. Sekali lagi, tetap semangat, jaga kekompakan Bogor Barat, ngajagi Kaiji, Kaiji. Kati ranting Bogor Barat, ngajagi Kaiji, Kaiji. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini. Salam Pramuka hari ini, saya Ajeng Lestari, pamit undur diri, dan salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.